nak falam. Aku bukan orang pun, aku part nak falam je. So kalau batu aku batu, aku kayu ke. So benda kalau aku kayu, kayu lah aku semut. Kayu pun cengang. Ya. Aku rasa tapi dia tak bergaduh. Editing tu kau bubuh kat dia. Dia ni tak tahu dia itu apa. Cengang tak bergaduh pun dengan bakau. Macam tu kan. Pasal apa? Pasal kena ada dia tu. Pasal apa? Kau rasa pasal apa? Okay. Banyak soalan. Okay. So aku cuba nak tackle kenapa perlu identiti. Kenapa perlu bahaskan tentang identiti. Okay, yang pertama kan, macam yang aku cakap tadi, antara persoalan metafizik yang penting adalah persoalan identiti. Sebab tanpa mengetahui identiti, yang ni at least tanpa mengetahui bahawa kita ni manusia, kita tidak akan boleh define hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan orang lain. And jadi itu di sudut yang paling basic lah kan. Tak boleh define antara hubungan kita dengan alam. Contohnya macam the fact that kita manusia, haiwan lain adalah species lain. Itu sudah pun ada assumption identity. Kan? So kemudian kalau kita go further, kita akan ada lagi banyak variation lah identity. Kita akan ada bangsa, kita akan ada keturunan biologi, kita akan ada orang kata apa, species dan sebagainya. Jadi kalau go further, kita akan ada agama, kita akan ada apa, kepercayaan yang berbeza dan sebagainya. Jadi benda ni mewujudkan banyak cara orang identify himself in relation to how one identify someone else. Jadi identify, the way of identifying itu yang membentuk identity. So untuk menjawab soalan kenapa penting identity, jawapan yang boleh aku berikan adalah kalau tidak ada identiti, mustahil untuk kita mengatakan kita manusia. Dan kenapa persoalan identiti yang aku cuba bangkitkan bila kau tanya tentang Malaysia ni nak ke mana? Kita nak identiti Melayu ke, identiti Malaysia ke, Italian Spain ke dan sebagainya kan. So aku akan jawab bahawa that is the point kenapa kita perlu persoalkan persoalan identiti. And kenapa kita perlu persoalkan wujud isu yang berkaitan dengan identiti di Malaysia. Sebab benda ni jarang dibahaskan. Selalu bila kita bahaskan, orang akan kata dalam perlembagaan cakap macam ni kan? Orang akan kata Melayu didefinisikan oleh perlembagaan macam ni. Come on, perlembagaan bukan kebenaran. Sebab I mean bila menolak dengan menolak persoalan ontologi tadi ke tepi kan? Persoalan identiti dengan kaitan kepada morality adalah lebih mendalam dan lebih kaya daripada apa yang dibahaskan oleh perlembagaan yang meletakkan ciri-ciri tak sampai 10 ciri. Kata ada 3 ciri Melayu kan? 3 ke 4? Whatever. Tapi masalahnya orang Melayu di Malaysia macam-macam jenis. Ada yang hisap weed, ada yang hisap rokok, ada yang aku tak ada contoh lain. Jadi disebabkan benda ni jarang dibahaskan di Malaysia kan, adalah perlu untuk soalan ini dibahaskan berkenaan dengan apakah identiti kita sebenarnya. Dan kalau kita boleh setuju, katakan kita boleh setuju identiti kita memang pelbagai, ada banyak kumpulan identiti di Malaysia kan, yang identify themselves with a set of assumption, a set of understanding of the world. Jadi bila ada kumpulan yang berbeza itu pula, soalan yang akan datang seterusnya adalah apakah implication dari sini in relation to the political structure. Kan? Jadi untuk menjawab soalan kau, kita nak ke mana Malaysia ni, memang tak ada jawapan. Sebab benda tu pun baru nak mula dibahaskan. Itu. Identiti ni boleh berubah? Boleh? Sekejap. Identity at which level? At the political level dan juga at the material existence punya level, memang sentiasa boleh berubah. Tapi kalau kita dalam spiritualist punya tradition kan, ada beberapa benda yang kita tidak boleh berubah, bergantung kepada mazhab spiritual mana yang kau pegang lah. Mazhab identity spirituality di peringkat spiritual, sebab
ada beberapa mazhab spiritualis yang mengatakan, yang meletakkan bahawa beberapa aspek identiti kau memang kau tak boleh ubah. Kan? Contoh macam beberapa perbahasan tasawuf yang bila dia explain tentang soul, kan? Manusia identitinya yang paling utama adalah dia punya nafsu natiqah. Kan? Nafsu natiqah dengan nafsu lawamah. Satu lagi, kan? Jadi benda ni yang sentiasa bertarung dalam diri ni adalah kau punya identiti, dan kau pun, dan tugas kau adalah kau kena memenangkan nafsu natiqah, kan? Jadi di peringkat spiritual kita boleh terima benda tu, kan? Tetapi di peringkat politik, kan? Di peringkat macam mana kau nak jalankan undang-undang dengan bangsa yang berbeza, tak ada siapa yang nak kisah pasal nafsu natiqah apa semua ni. Ha, itulah, kan? Itu ada ulama dia kata dalam masyarakat kita ni sekarang ni, kan, dia ada dua, umatan diniah dan juga umatan siasi. Kalau kita yang siasi ni umat yang Melayu, Cina, India, semua dikira umat juga. Tapi dia tak kira agama apa sekalipun, dia kira umat. Tapi dalam sebuah negara, kita tak panggil dia sekarang ni, tak relevan dah untuk panggil orang kafir, zimi, harbi dan sebagainya. So, itu terpakai pada zaman dulu, khalifah dulu. Kalau pakai sekarang pun kita kena laksanakan syariat juga. Kalau kafir zimi, kena ambil jizyah dan sebagainya. Kalau kafir harbi, kena buat jizyah. Sebab itu ulama sekarang dia mendefinisikan bahawa masyarakat ni ada kafir, dia definisikan bahawa umatan diniah, agama, kita lah umat agama dan juga umat dalam siasi kenegaraan tu, politik. Itu dua ni lah. Tapi dalam Al-Quran memang ada sebut mengenai kepelbagaian dalam masyarakat. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Supaya kita berkenal-kenalan. Allah dah tulis yang jelas mengenai kenapa kita perlu berbeza. Supaya kita kenal identiti, diversity dan sebagainya. Itulah. Terima kasih. Tak, dia rasa nak tutup tadi. Banyak pula. Tutup MK sana dia. Dia bukan. Banyak banyak. Ben tak tidur. Tak habis lah. Satu je. Terlintas tadi bila Mahdiman ni, kan. Kata aspek kemasyarakatan. Elemen kemasyarakatan dekat alam buku ni dekat bahagian mana? Renungan tu daripada sudut peribadi. So where is the contribution from the society to untuk apa yang yang mungkin boleh dikatakan, kalau adalah somebody yang question benda tu, the element from society to the feedback kepada buku ni with regards to construction of the book. Oh, okay. So with regards to the construction of the book, apakah contribution daripada society kepada, yes, kepada construction of the book, of the book. Yes. Aku tidak jadi personal lah, jadi macam for the lack of the term, short sendiri lah, in a way lah. Tapi mungkin Sebenarnya aku boleh mengatakan apakah kontribusi masyarakat kepada pembuatan buku ni adalah daripada bagaimana, sebab bila kita menyebut masyarakat, in a way kita dah assume apa itu masyarakat, kan? So at least ontologically speaking, kan? Jadi bila kita tanya apakah kontribusi masyarakat kepada buku ni, feedback yang direct daripada orang lain untuk pembuatan buku ni, kan, kalau kita nak kata tiba-tiba ada orang kata, "Weh Man, tulislah tentang benda ni dan sebagainya," boleh dikatakan tak ada, kan? Tapi feedback yang indirect memang sangat banyak. Feedback yang indirect dari sudut bila contohnya kita melihat bagaimana masyarakat respon terhadap isu ni. So aku cuba untuk komen kenapa sikap masyarakat macam ni. Contoh macam isu soalan bocor, isu MH370 dan sebagainya. Kemudian dari sudut kenapa masyarakat Malaysia tidak persoalkan assumption capitalism yang menjadi ideologi, kan? Jadi benda tu secara indirect, kan, membuatkan aku cuba untuk reflect balik apa permasalahan dasar dalam masyarakat industrialis. So tidak dinafikan semua ni adalah syok sendiri lah, kan? Semua ni adalah syok sendiri kerana bila aku tulis aku tak pun bentang pada masyarakat, korang rasa apa, kan? Tapi secara indirect memang semua yang aku tulis adalah daripada masyarakat,
kan. So aku pun tak tahu macam mana nak explain lah. Tadi aku ada something yang aku bila brother ni sebut tentang ayat surah Al-Hujurat kan. Tak, ni aku build selepas daripada Nabi Al-Atas punya lecture itu yang pasal on justice. Sebab dia cerita antara beza perkataan khalaqa dengan ja'ala kan. So contoh bila satu lagi racism episode yesterday kan, macam dalam kebanyakan teori sosiologi kita mengatakan bahawa bangsa adalah construction daripada masyarakat kan. Masyarakat itu sendiri construct assumption mereka sendiri tentang apa itu bangsa, apa itu Melayu, apa itu Cina kan. Kita sendiri yang construct, bukannya didefinisikan oleh sesiapa kan. So bila Nabi Al-Atas explain tentang perkataan ja'ala, sebab Tuhan menggunakan perkataan ja'ala dalam wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, in a way bila dia explain bahawa ja'ala itu Tuhan bukan menciptakan out of nothing, tapi Tuhan menciptakan out of the essence of something kan. In a way kita boleh expand benda ni. This is a possibility kan. Mungkin ustaz boleh komen lah. This is a possibility yang sentiasa terbuka. Kita boleh expand benda ni dengan mengatakan bahawa bangsa-bangsa ini bukan ditentukan, bukan dicipta oleh Tuhan, tetapi konsisten dengan manusia sendiri yang mencipta out of essence of dirinya sendiri, dan dengan keizinan Tuhan lah, of course, asyairah kan. Bila kita assume bahawa manusia mencipta bangsa mereka sendiri melalui essence yang mereka ada, kita perlu persoalkan semula, apakah esensi menjadi manusia? Jadi ini akan semula kembali kepada nafsu natiqah dan sebagainya kan. Bahawa ada satu fakulti yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang memang mendefinisikan manusia yang lain daripada semua makhluk yang lain, bahkan malaikat sekalipun, yang ini akal dan juga pilihan kan. Jadi rationality itu sendiri boleh kita katakan dengan beberapa justification yang lain yang memang perlu, bahawa mengatakan bahawa ini adalah salah satu essence dalam kemanusiaan yang kemudian membawa manusia untuk merasionalkan kewujudan dia dalam kumpulan dia menjadi bangsa-bangsa yang berbeza dengan keizinan Tuhan. Dan akhir sekali, implication daripada tafsiran ini adalah bangsa is not an absolute category. The fact that kita melihat bangsa sebagai absolute category akan kemudian membawa kita kepada idea ada bangsa yang superior daripada bangsa yang lain, ada bangsa yang menjadi tuan, bangsa yang pendatang dan sebagainya. Hanya kalau kita memaknai idea bangsa adalah daripada essence kita membina daripada manusia itu sendiri, baru kita boleh menghargai bahawasanya bangsa yang berbeza adalah terhasil daripada attitude kumpulan manusia yang berbeza. Jadi itu yang aku terfikir, dan aku pernah bincang dengan Adila lah tentang benda ni. Cuma sebab perkataan ja'ala ini pun bukan huraian daripada Nabi Al-Atas, dia ambil daripada lisanul Arab juga. Jadi mungkin kau orang boleh expand lagi idea ni. Aku tak tahu. Kalau kita tengok dalam Quran kan, manusia ni ada dicipta daripada sosolin, tanah liat, dicipta daripada tin, debu, ada cipta dari lumpur. Itu kita lihat manusia sekali daripada kongkosoid, mongoloid, astroloid dan negroid dan sebagainya. Dan cerita dari mana, mungkin ada yang kata, saya baca lah, ada yang kata bahawa kongkosoid ni adalah daripada sosolin, tanah liat. Ada yang kata daripada tin yang debu, dia kata antin dalam Quran tu, debu dan sebagainya, daripada menghasilkan negroid. Ada yang menghasilkan yang di antara bangsa yang utama dalam dunia ni lah, yang bentuk kita pada hari ni, mongoloid jadi Cina, negroid jadi negro, kokosoid menjadi kokosian lah, Europe dan sebagainya. Itu yang bentuk lah daripada perkataan tu. Apa signifikan perkataan tu berbeza-beza? Sosolin, tin, apa lagi? Ada berapa lagi perkataan tanah dalam Al-Quran? Ini boleh bentar lah semua. Jadi dia orang dah macam nak kaji lagi part sekarang ni. Mungkin ramai yang Islami sahaja kalau nak ikut kan. Dan start ada, kita ada Christian lah ni, orang Christian atau dog. Boleh baca bahan ni on the Genesis. You baca the book of Stanza. Siapa baca book of the Stanza, manusia ni dia ada dua tau. Dia panggil occult hierarchy. Occult hierarchy dia panggil visible being dan invisible being.
Lepas tu dia turun The Seven Sisters, The Gladius, Genom. Kalau you peminat Harry Potter or cerita-cerita yang benda-benda gitu, you boleh tahu On The Genesis. So macam kita on the body side, memang kita dah jadi daripada four elementary. Kalau kalau Hindu panggil muka sifat, dalam tu dia kata air, api, tanah. Tanah. Lepas tu ada satu nur yang dijadi, dia panggil daripada Amar, the darkness, dia turun, influence. Jadi on the kajian Genesis yang menjadikan bangsa memang banyak. Kita jadi daripada Yeti, Marichi, Pulastasia, Arniswata. Tapi ni, sebab tu malah cerita nanti kata jargon pula kan. Tapi kita meraihkan tetamu kan, kau kena faham. Aku meraihkan tetamu, saya tak jargon pun. Tapi barang ni ada, you can google on the Genesis part lah, dalam theological Genesis tu jargon lah. Kan? Jadi boleh baca Genom, Salamander. Tu kaum-kaum yang terdahulu lah. Lepas tu you, kalau you tengok benda ni, evolusi. Kita ni the fifth race of the human kind lah. Kita ada zaman, apa yang berlaku dalam zaman Atlantis, makhluk dia macam mana pula? Dalam zaman Sumerian macam mana zaman? Dia kan ada fasa-fasa yang dia kata raksasa, dia ape, berapa jenis ape, berapa jenis orc, the oracle, the Olympus. Kalau you beri punya ni lain pula, keluar dari Kronos punya ni lain pula. Tak straight tu depan. Memang barang ni kalau nak cerita kan, identity ni dia berlaku daripada cluster tu. Dia ada zat lah. Kalau on the kajian on the essence, kita panggil kajian, ada orang kata metafizik lah, tapi saya tak panggil kajian metafizik, saya panggil eka dinamika. Kadang-kadang ni kita cerita string tau, how the string tu dia berpusing. Contoh macam hydrogen go to oxygen, dia gabung, dia jadi satu benda. Tu dia kata Melayu. Lepas tu yang ni gabung ni Melayu. Dia ada kelab tau, dalam ni dia panggil bubble. Siapa dalam kajian main, sebenarnya kalau kau nak jadi semua bangsa sama boleh, you jadi overman lah kalau minat Nietzsche lah. Jadi kau dalam duduk dalam satu yang dipanggil artificial intelligence, dan you work on only on the function saja. You tak ada rasa. Sebab itu dia, kalau kau tengok al-akli al-ruhi dengan al-akli al-nafsi, nafsi ni dah ada taste tau, sense perception. Tapi al-akli al-ruhi ni, dia on the function. Dia tak ada nafsu, dia tak ada makan. Kalau nak sama boleh, you go the higher consciousness lah. Boleh check rasa friend ada baru-baru ni, apa bini Canterbury, lelaki Canterbury kan, rasa friend ada cerita lah. Tapi dia on the Hindu lah. Dia tak pakai, dia tak pakai Buddha. Barang ni banyak tradition kan, you boleh ambil apa-apa saja kalau disusun. Tapi kalau nak susun barang ni, kena belajar dari Rida lu lah, dengan Hans kan. Tahu katalog, benda ni senang je. Tapi kalau cerita nampak aja susah. Tapi kalau tanya dia, memang senang je. Tapi ni Genesis lah, on the kajian study of origin of human. Memang ada barang tu. Jadi kita memang dijadikan berbangsa-bangsa. Dan bangsa, jangan kata bangsa, kita cerita agama sebenarnya dah beribu lah. I told you, frankly speaking, agama ribu ke? Kata ke? Yang kita dengar depan, yang hari ni kita dengar Syiah lah apa, dalam Islam je kan, tarikat makrifat, tarikat ada 13 kan. Itu, itu on the cluster tau. Sebab you mana sini dynamic tau, you reflect, you dynamic. Jadi jadi satu benda yang baru. Jadi you kena belajar teori, ada empat. Kalau you nak belajar, you kena tahu what is manifestation, emanation, creation and evolution. Jadi empat barang ni tak boleh tinggal lah dalam kajian. Dia sentiasa berevolusi kan. Dan sekarang pun era postmodernism kan, kalau lepas modern ada gini. So suka tak suka, kita tak ada satu benda yang absolute. Sebab kalau orang tanya rasa berani, what is time? Time dia kata infinite. Sebab kita masih hidup lagi, you tak boleh mention time. You tak boleh mention space. Sebab barang-barang ni, jadi you tak boleh satu yang dikatakan. Kita boleh cakap certain boleh, tapi you tak boleh cakap absolute. Certain satu kepastian yang pasti pada ketika itu, tapi you tak boleh kata absolute. Jadi kalau orang cakap wujud amat mutlak, jawapan boleh senang is God lah. Kalau you nak tanya mutlak yang macam mana, you tanya God. You ask God the for the real God. Ni contoh dia. Itu seorang politik. Dia lebih pada politik. Siapa bangsa yang kuat, identiti yang kuat, dia akan dominate identiti yang lemah. Betul, identiti orang asli, orang asal, habis. Tapi identiti yang naik, Amerika mengalahkan dari India. Dia identiti, padahal sama je kau Italian apa tadi? Asli. Sebanyak dah lupa. Italian ke Arab ke bapa kau. Beza kan. Kau lahir Spanyol lu, kau sama je. Arab beza. Tapi politik yang buat kau, yang kau buat untuk dominate, tapi datang yang daripada dunia ketiga pula macam Fanon ke, dia dia nak mempertahankan identiti yang lemah. Jadi akan ada lah persoalan identiti tu tetap tetap ada. Sebab akan ada orang akan fight untuk identiti Melayu. Sebab kalau kau tak fight, kau cakap okey kita kata semua manusia sama. Sekarang nak pakai bahasa apa?
same dia lah. Takkan nak pakai bahasa, dah kata semua bahasa, semua manusia sama. Sekarang nak pakai bahasa sama, kebudayaan mana? Jadi benda ni dia, walaupun aku nak cakap macam tu, tapi aku rasa Tuhan jadikan semua sama je. Tapi dah kita berpindah randa, pergi ke tempat yang panas, tempat yang sejuk, kemudian diperintah dan ada peperangan, manusia yang divide diri dia. Jadi dia, mana identiti yang lemah, dia akan, ya, dia akan habis di apa, kuasa dia orang kuasa. Jadi asalnya sama, sebab kalau kita nak jadikan semua identiti sama, pada hari ini dah susah. Sebab kita nak cakap kalau kita ni kata okey, sekarang kita semua adalah human, kau nak cakap bahasa mana? Identiti mana yang akan kuat? Jadi identiti yang lebih banyak teknologi, yang lebih banyak masa ke ilmu, identiti tu yang akan menelan identiti yang asal. Orang asal mana hasilkan teknologi? Dia cakap apa? Dia tak ada buku. Jadi dia kena makan lah. Kalau macam cerita apa, yang filem Avatar, kau dilihat primitif, kau tak bertamadun. Jadi yang kuat akan menentukan yang lemah. Tapi akan ada juga orang yang daripada identiti yang tertindas tadi akan fight balik. Aku nak kena cakap bahasa Melayu aku. Kenapa nak kena cakap bahasa orang putih? Kalau semua orang cakap bahasa orang putih, habislah identiti aku. Tadi macam tadi yang kenapa pula kita pergi ke satu tadi, petang tadi, pergi ke tu bilik di UM lecturer. Tidak. Kau dalam UM, dalam Malaysia. Bila aku cakap bahasa Melayu, kau cakap kenapa nak kena cakap bahasa